saya. Nah, kali ini saya berada di salah satu sungai ya. Jadi kali ini di awal bulan ini saya akan mencoba herbing ya di sekitaran situ. Dan semoga untuk hari ini kita menemukan sesuatu ya. Dan nanti juga saya akan coba ke sungai kecil ya sebelah sana. Di situ itu sungai yang di tengah-tengah hutan. Jadi di sana masih banyak satwa-satwa liar ya. Untuk keseruannya ikutin terus. Nah, di sini juga biasanya sering banyak hewan-hewan ya. Di pepohonan ini karena di sini masih tanamannya masih rimbun jadi sangat disukai oleh hewan-hewan. Saya akan kesana ya. Banyak sekali burung-burung ya. Cuma sekarang belum. Banyak. Lihat. Barusan saya melihat ada pergerakan di sini. Lihat. Mantap. Dia berak. Ya emang semua ular itu kalau panik atau dia ketakutan dia itu akan ngeluarin kotoran ya atau berak. Sebesar ini tuh harus hati-hati ya, harus tahu juga caranya seperti apa, karena meskipun ular ini masih ukuran sebesar ini ya atau ini 2 meter lebih, dia mampu untuk mencelakai manusia atau bahkan dia bisa membunuh ya dengan lilitannya. Jadi ini harus ekstra hati-hati. Lihat. Ini panjang 2 meter lebih ya. Ular alam itu emang sangat-sangat agresif ya. Jadi jika kita gigit sedikit lengah sedikit itu akan fatal urusannya. Push.
harus benar-benar hati-hati. Dan ini apa kejutan yang apa sangat istimewa ya, karena tadinya saya di sini mau hunting aja atau mencari ikan di sini, dan palingan banyak ular-ular kecil ya. Dan tadi saya melihat ada pergerakan, artinya sepertinya dari sini ya, ya dari sini lihat mau ke sana, karena di atas itu hutan ya, hutan lebat, jadi mungkin apa ada banyak sarang di sini. Oh ya, dan ular ini tuh apa jenis apa orang ular saja atau piton ya, reptilatus piton. Dan ular ini tidak mempunyai gigi taring atau bisa, dia hanya mempunyai gigi deret apa atau gigi aglipa ya. Dia fungsinya itu untuk mencengkram, ya, mencengkram mangsanya. Dan giginya itu seperti gigi gergaji ya. Jadi kecil dan sangat kuat sekali. Bila tajam. Dan untuk membunuh jenis ular ini itu dia dengan cara melilit ya, karena lilitannya itu sangat kuat. Bahkan jangankan manusia, hewan seperti kambing dewasa pun akan mati kalau dililit ular sebesar itu ya. Ini masih ular apa dewasa ya, belum terlalu besar. Panjangnya juga masih 2 meter ya. Kemanapun saya pergi dia akan terus memantau ya, karena dia merasakan hawa panas dari dia akan menyerang itu, dia akan apa membentuk apa badannya membentuk seperti hook S ya atau spiral. Ini gunanya untuk meloncat, dia mampu meloncat dengan ketinggian 1 meter lebih. Jadi kita harus benar-benar untuk jaga jarak ya, karena di mana kalau dia udah menggigit atau mencengkram kita itu sangat beresiko fatal sekali, susah lepas dan akan merobek daging kita.
bahwasanya jika kita menangkap ulat ini, maka dia akan mencari tubuh kita ya, tuh. Seperti ini. Nanti dia akan apa? Melilit tubuh perlahan-lahan ya. Oh ya, coba dekat sini. Untuk gigi, coba. Untuk gigi ular ini dia mempunyai gigi aglipa yang sangat-sangat super tajam. Lihat. Dan coba lihat tuh. Perlahan-lahan ketika saya tidak berfokus pada apa ekornya, dia akan melilit. Dan ini benar-benar sangat kencan sekali ya. Dan meskipun kita apa tarik seperti ini, ular ini tidak akan lepas karena apa? Karena dia udah mengunci ya, atau dia udah apa mengeraskan lilitannya. Ini sangat berat sekali ya.